dimanapun kalian berada, pastinya kembali lagi bersama saya Billy Saputra dalam acara Trans TV Ring Ring Show. Hari ini spesial HUT Transmedia 22 Power On. Selamat tahun untuk Transmedia, semoga semakin jaya, semakin jaya, semakin jaya. Solid! Solid! Ringer, seperti biasa sore hari ini kita mempunyai ketiga peserta yang akan menampilkan aksi-aksi spektakulernya. Sebelum kita memanggil ketiga peserta, langkah baiknya kita sambut dulu, ini dia ketiga dewan juri kita yang berkompeten dalam bidangnya. Yang pertama, kita sambit, ini dia. Sambut! Kita sambut, ini dia. Wendy Cagur! Rambut udah panjang? Hah? Udah panjang rambut? Alhamdulillah ya masih segini aja. Jangan macem-macem loh, saya karyawan di sini loh. Oh iya, karyawan Trans TV ya? Ya, saya audio bagian nempelin lakban doang ke klipon. Terus digaji sama Trans TV, enak banget ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Pak Wendy. Dan juri tamu kedua kita, ini ada wanita cantik seperti biasa lah. Setiap hari selalu cantik ya. Ada Esti Purwadinata. Karyawan juga dong. Karyawan doang. Saya produksi. Anak saya udah 3. Beda produksi, beda produksi. Beda dong. Beda produksi. Saya ngapain di sini ya? Enggak, model-modelnya sih kayak bentuk-bentuknya kayak sekretaris gitu ya, sekretaris. Jangan sembarangan ya. Kenapa emang? Saya bagian genset dong. Genset dong. Keren apa? Oke, Pak Billy ya. Hesti bercanda. Dia sebenarnya make up. Cuma yang di make upin orang properti. Kasih tepuk tangannya dong. Biar kalau ini kan sebenarnya ada 3 dewan juri ya. Oh iya, ada 3. Katanya ini manusia, ini mohon maaf nih ya sekali lagi ya. Iya. Ini palanya digetok samurai, alhamdulillah Pak. Ah, ini palanya digetok samurai, Pak, alhamdulillah. Gak apa-apa. Patah, kebelah Pak. Kebelah. Ya pasti kenapa-napa lah. Tapi ini jangan pernah ditiru ya. Ini memang adegan selalu berbahaya. Untuk itu kita sambut ini dia, Master Limbat. Mas, bentar. Nih, enggak. Kalau limbat, narik begini nih. Ya, keberatan, betul, betul, aksinya kayak gitu. Gak ada limbat masuk begini. Ini pada nggak pakai intuisinya sih. Kok ngomong? Limbat nggak ngomong. Master, mohon maaf sebelumnya, Master. Tahu saya, Mas Limbat kan memang punya keahlian yang sangat luar biasa. Iya, betul. Otomatis kalau dia Master, ini saran saya nih, Master. Sebelum datang ke sini, pagi udah minum obat belum tadi? Minum obat, Master. Lepas gak? Lepas gak? Kenapa? Karena lu ujung-ujung megang-megang mulut lu kebuka nih. Mau gigit kan? Mau gigit. Ya, gigit. Mau gigit ulernya, mau gigit ular. Kan kayak roti, kayak roti. Iya. Roti ada ya, Nora. Oke. Kalau begitu terima kasih untuk ketiga dewan juri, silakan kembali ke tempatnya, kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Baik Ringers, dimanapun kalian berada Ringers, untuk kalian yang ingin tampil di panggung spektakuler di Trans TV ini, caranya mudah sekali. Oke, dengan cara kirim email ringringshow.daftarpeserta@gmail.com. Langsung aja kita sambut ini dia peserta pertama memiliki kemampuan bermain alat musik, Desi. Apa belum apa-apa, belum perform Pak, ini maaf Pak, ini kan pemusik Pak ya. Ini mah
maaf, ini teman-teman yang bekerja yang ngurusin kartu keluarga, KTP-nya Pak. Jangan dinilai dari luarnya saja dong. Ya, kebetulan orang Dukcapil datang. Damar katanya. Ngurus. Maaf ya, Bu. Maaf ya, teman-teman saya nggak paham. Iya. Mereka nggak paham, Ibu. Bu, parfum yang biasa ada. Lu juga nggak paham. Gini. Saya jelasin ya. Jadi ini peserta pertama saya, memang penampilan seperti ini. Tapi dia main alat musiknya bagus. Percaya omongan saya. Ini saya buat bawa. Kasih tahu Bu. Kuali. Bu mau ngapain? Ngapain ini Bu? Hah? Wah. Mau ngebangun nih kayaknya ini, bangun rumah nih. Ibu seragamnya PNS, tapi ibu kok bawa bahan bangunan. Halo, siapa dulu di sini? Tepan. Teflon. Ini gunanya bukan buat begitu. Kan teflon. Ini gunanya buat make up. Jadi Ibu, ini ketiga dewan juri kita juga bingung nih. Ibu bawa-bawa alat-alat buat apa, mau ngapain, Bu? Nah, sebenarnya saya mau ini. Mau nunjukin bakat saya. Hah? Saya drummer. Ini drummer? Ngapain kamu ya? Kalau drummer langsung aja ke bagian drum. Ya saya salah bawa. Ke bawah jadinya semua. Kebanyakan bawahnya, Bu. Peralatan tempat saya ke bawah semuanya. Ibu kalau salah bawa barang, atuh, Bu. Ini Ibu bawanya banyak yang salah, Bu. Ya, banyak banget, Ibu. Iya. Aduh, Bu. Mohon maaf, kalau Ibu emang cuma niatnya bawa ini, drummer. Ya. Kan bisa gini aja, santai. Ngapain pakai koper? Mohon maaf untuk ketika dan juri, boleh peserta saya langsung perform? Boleh? Boleh perform? Beneran drummer nih? Drummer. Beneran? Iya. Penasaran? Okay. Okay. Oke, silakan duduk dulu untuk ketika dan juri. Oke. Ibu Desi sudah siap, Bu Desi? Ringer, sesaat lagi kita akan melihat penampilan dari peserta pertama saya. Yaitu, Ibu Desi. Ini dia. Op. Apalagi? Belum apa-apa. Mata saya sakit. Duki Boris dong. Warnanya dulu. Bajunya. Maksudnya kompakan dong. Kan gue kan satu band. Gimana sih? Bukan beda-beda. Beda? Itu pemain keyboard kita dari kemarin-kemarin udah ada ya? Iya, kita kan hood transmedia kan? Iya, betul. Tapi dia hijau sendiri. Hijau sendiri ngapain? Lagi ini kan bajunya kita kan ngiringin kita. Oke, siap. Ya, aman ya. Aman. Ya, apa lagi? Ada yang mau ngelamar. Siapa? Itu lihat. Masa harus gue jelasin sih? Lo bilang kan tadi kameramen kita kan mau seolah-olah kayak mau ngelamar ya? Pakai mau ngelamar. Tiba-tiba si Diki centil banget. Centil banget kayak rasa dia mau dilamar. Emang. Iba bener-bener. Oke, boleh kita mulai? Iya boleh. Langsung aja Ibu Desi. Seru ya.
Teriak. Bentar. Sakit hati. Bikin sakit hati. Semua ini terjadi berkali-kali. Gak pernah aku mengerti. Bentar, kalau yang lain nggak ada masalah. Iya. Nih maaf nih, abang yang baju warna ungu. Ditungguin sama anak-anak SD dagang ager kan? Tapi ini penonton benar-benar ya. Ini rusuh banget. Mentang-mentang ada musik yang enak, rusuh banget. Iya, benar-benar ya. Mohon maaf sebentar. Iya. Yang menjadi pusat perhatian saya adalah bukan mereka. Siapa? Nih, ada nih orang begini, keyboardnya. Keyboardnya ditinggal, Pak. Keyboardnya ditinggal, Pak, dia. Keyboardnya, Pak. Tolong ini. Parah. Bentar. Parah. Boleh, parah. Ya. Tadi dia main keyboard, ya. Terus tiba-tiba musik nyala. Musik nyala? Dia joget. Keyboardnya ditinggal. Tapi musiknya tetap jalan. Iya. Terus ngapain ada dia? Iya. Bohong dia selama ini. Gua lihat dia pengiring joget. Aja Pak Wendy, pengiring aja. Ini berarti bohong. Dia joget, main juga. Dia jogetnya enggak sendiri. Ada cewek tadi joget-joget gitu. Lu sendiri. Lu. Untuk Ibu Desi kasih tepuk tangannya dong. Untuk Ibu Desi silakan berdiri. Jangan Ibu Desi, boleh kita ngobrol sedikit. Tapi untuk ketiga dewan juri gimana penampilan Ibu Desi tadi? Aduh, Bu Desi benar-benar enggak nyangka. Saya kira Bu Desi tuh Ratna Sari, tau enggak? Jadi Ratna Sari. Gimana Deki ya? Diki. Diki apa Master Limbat ya? Iya, saya Master Limbat. Gimana Master Limbat? Tadi kan Master Limbat bilang katanya ini pegawai sipil. Hmm. Tapi ternyata apa? Hmm. Pemain alat musik yang top kan? Hmm. Bisa enggak Diki? Gue baru kali ini ngeliat Limbat centil ya. Lu gak tau konsep Limbat ya? Kenapa? Konsep Limbat kan Limbat gak bisa ngomong. Nah. Jadi dibisikin, nanti dia ngomong. Oh, nanti gitu. Gue bisikin dia kabur, Pak. Dan, Pak Wendy. Ngerti dong, Pak Wendy. Oh, ini gak bisa kalau dia ngomong, maksudnya ditranslate sama Pak Wendy. Dia ulang ya? Iya. Oke, untuk Master Limbat. Tadi ngeliat penampilan Ibu Desi kan seperti apa, ya kan? Tadi kan bilangnya katanya ini pegawai sipil doang. Ternyata main alat musiknya top kan Master Limbat? Nah, apa yang pengen disampaikan? Translate Pak, jangan pergi Pak. Gak perlu muter. Salah. Gua udah diem. Gua udah kemana-mana. Gua udah gak kemana-mana. Ih, basah. Gimana? Apa yang dibilang sama Master Chef? Kata dia. Iya. Kenapa, dia, Pak? Dia. Iya, katanya. Katanya bagus. Bagus. Oke, berarti untuk ketiga dewan juri sudah komentarnya. Eh, bentar dulu, Bu Desi. Emang dari muda bisa main drum? Atau baru-baru aja? Dari saya SMA. SMP lah, SMP. SMP? SMP. Emang diajarin dari... belajar otodidak atau otomotif? Ya kan otodidak aja dong. Otodidak. Belajar sendiri? Keren. Kenapa milihnya drum, Bu? Kenapa bukan band? Drum band. Gak maksudnya drum, kan drum sendiri. Kalau band kan rame-rame. Alat musik ya? Iya, saya punya band juga gitu. Punya band juga, apa nama bandnya, Bu? Namanya Criminal Bad Cat Dance. Karena rata-rata semuanya personelnya, playernya suka kucing. Oh. Apa namanya Criminal? Criminal Bad Cat Dance. Kan repot kan? Udah ganti aja deh. Oke. Kalau gitu terima kasih untuk Dewan Juri komentarnya. Terima kasih untuk Ibu Desi. Dan pastinya untuk ringin simak pun kalian berada. Jangan kemana-mana, setelah satu ini kita akan kembali. Tetap di Ring Ring Show.